anak kungger, anak kungger Sri Harti Astuti. Dino iki awake dhewe ngadani pakliran kanthi irah-irahan Bandaran Dasamuka, Bandaran Rahwanaraja. Sing dadi narasumber jenenge mirip kowe. Nek kowe Sri Harti Astuti, lagi Ibu Tri Astuti SS MPD. Beliau sekarang sedang menempuh program doktor jurusan bahasa di Universitas Negeri Jakarta. Dulu alumni Universitas Negeri Gajah Mada UGM, kakak kelas kulo. Beliau angkatan 88, kulo 90. Terus menika pepunden Mbak Tri Astuti. Sehari-hari bertugas sebagai dosen di Universitas Tama Jagakarsa. Monggo, Mbak Tri Astuti nyuwun pirsa. Bab panjenengan ngasto wonten Universitas Tama Jagakarsa menika jurusan menapa, Mbak? Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Kami saged mendeskripsikan jurusan panjenengan menika rata-rata ingkang dipun lulusaken keguruan guru nggih, Pak? Iya. Kebanyakan dari seluruh wilayah Indonesia. Mereka kebanyakan malah dari Polres, dari Papua, dari Medan. Karena kampus kita kebetulan kampus yang memiliki orang Batak ya. Jadinya bisa disebut sebagai kampus Nusantara. Jadi dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Papanipun wonten budi, Pak? Jalan Raya Lenteng Agung, Pasar Minggu. Lenteng Agung menika cerak kalih partai pemenang. Betul? Iya. Lenteng Agung dekat dengan kantor PDIP. Kula riyen nate Rama Tambak teng Lenteng Agung, Pak Warsono. Oh, iya. Ning dereng kenal jenengan kula semarai. Dados sak. Mbak Sidan kok dari Kepung jenengan kok. Mbak, coba Mbak jenengan ngendika atau memaparkan lembaga penjenengan. Di situ mata kuliah apa saja yang disajikan buat mahasiswa? Yang jenengan ampu apa saja? Kritik sastra. Kritik sastra. Apresiasi prosa, fiksi dan drama. Guru penjenengan ini wonten ing Klaten, Mbak, namun Profesor Dr. Rahmat Joko Pradopo. Menika iya, itu dosen pembimbing skripsi S1 saya. Nopi lagi Klaten. Iya. Siswa-siswinya di Tama Jagakarsa itu kebanyakan jadi guru. Iya. FKIP kebanyakan jadi guru, tapi ada juga dari jurusan tersebut banyak juga yang menjadi profesi lain, wartawan. Seperti wartawan, sekretaris atau bidang seni, birokrat. Kebetulan saya juga ngajar juga mata kuliah Bahasa Indonesia di Fakultas Ekonomi, Teknik, Teknik Sipil, Arsitektur, waktu itu pernah, terus Teknik Elektro, psikologi. Jadi karena jurusan bahasa ini sangat diperlukan di kampus, setiap kampus kan ada harus mata pelajaran atau mata kuliah Bahasa Indonesia. Barangkali dari warga Sanggar Batu Gudawoso nanti bisa studi banding ke Tama Jagakarsa, Pak. Iya. Sana barangkali. Kita terima. Dipimpin Pak Tarjo. Iya. Juga sebaliknya bimbingan Bu Tri Astuti bisa kunjung atau PKL di sini, Mbak. Nanti biar
Sanggar Bandung dengan Lembaga Jakarta juga ada hubungan. Minimal hari ini kita mulai dengan pentas bersama. Pak Marsono gampang nanti. Ya itu artinya Sanggar itu punya channel di ibu kota, terutama kalangan perguruan tinggi. Jadi malam ini sebagai sarana membuka hubungan kerjasama, Mbak Tri. Ya, titik. Kalau dosennya itu di jurusan Bahasa Indonesia ada berapa itu, Pak? Di jurusan Mbak Tri itu, Pak? Kurang, tidak terlalu banyak ya, karena kalau nggak salah 6 atau 7, saya agak sedikit ini. Bisa, karena saya cuti, dicutikan selama 1,5 tahun untuk menyelesaikan studi S3 ini. Karena sekolah jadi, ini ada, iya, diberi ada keringanan yang ngajar. Beasiswanya dari lembaga atau dari Dikti? Beasiswa dari Dikti. Dari Dikti,